Rasain nih. Mampus kamu ya. Loh, ngapain mbak-mbak itu meras jeruk nipis di bekas kecelakaan orang? Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa orang ini? Ini mas, dia tadi nyebrang ke arah kanan kiri mas. Terus ketabrak, kayaknya mati nih mas. Gimana nih mas? Ya Allah, ayo mas kita tolongin. Bantu orang ini, kita ayo. Bawa ke rumah sakit. Iya mas, ya. Ayo. Mbak, mbaknya ngapain? Anu mas, ini tadi darah orang kecelakaan. Oh iya benar mbak, saya yang nolong korbannya tadi. Ngapain ditolongin mas? Orang dia maling pakaian dalam saya. Woi, balikin pakaian dalam saya. Ya ampun mbak, mana saya tahu. Soalnya mas yang tadi itu kasihan banget. Ngapain kasihan sama orang maling kayak gitu? Lah, terus ngapain mbak ini meras jeruk nipis di bekas darah kecelakaan? Ya biar darahnya hilang dari jalanan mas. Oh gitu. Ya udah ya mbak, saya permisi pulang. Mas, tolong mas. Saya menyesal mas. Loh, bukannya mas ini korban kecelakaan tadi? Iya mas, bener. Saya minta tolong mas bersihin darah saya di jalan yang tadi mas. Saya kesakitan. Pasti gara-gara bekas darahnya diperas pakai jeruk nipis. Makanya arwahnya jadi kesakitan. Mbak, mbak, istighfar mbak. Mas ini apaan sih? Saya menyesal. Mbak, dia ini emang maling. Tapi kan dia udah minta maaf. Lagian dia juga udah meninggal. Maafin dia ya mbak, biar arwahnya tenang. Mas, saya minta tolong, tolong. Bekas darah saya kecelakaan ditutup menggunakan pasir. Baik mas. Makasih ya mas. Sama-sama mas.